Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini masih di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita dan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim, 60 menit kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan hari ini kita berada di pesantren, ya. Nama pesantrennya yaitu At-Tibyan yang berada di Jalan Madirsan, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa. Nah, kira-kira siapa yang kita temui di pesantren ini? Ya, tentunya pimpinannya, ya, sekaligus beliau juga adalah kepala sekolah, ya, di pesantren ini. Beliau masih muda juga, tapi sudah mengemban amanah yang cukup besar juga, yaitu mengelola sebuah lembaga. Tentunya ini tidak mudah. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau, ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapat, pengalaman dan ilmu dari beliau, yaitu Al-Ustadz Faisal SPD. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali nih Ustadz dapat jumpa dengan Ustadz Ustadz Faisal. Ya, sahabat kaum muslim, ini mungkin kita ngobrolnya seperti teman, ya, karena ini kalau ngobrol sama Ustadz Faisal saya ingat masih kuliah, ya. Ini kita sama Ustadz Faisal. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sama, angkatan di Saya Sunnah, ya. Iya, benar. Cuman bedanya beliau lebih cepat berkembang. Insyaallah. Langsung menjadi kepala sekolah, ya. Insyaallah. Memimpin sebuah pesantren. Alhamdulillah. Ustaz Darus pun sudah berkembang kali. Insyaallah. Iya, Ustadz Faisal. Terima kasih ini sudah memberikan kesempatan ke kami, ya, Sahabat TV, untuk hadir di pesantren Ustadz ini, At-Tibyan, Ustadz, ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Ustaz, aktivitasnya di bulan Ramadan ini apa aja nih Ustaz? Ya, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada detik ini kan masih bisa menikmati manisnya iman dan Islam ini. Amin. Dan masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang suci ini. Jadi Ustaz Darus dan sahabat muslim dimanapun anda berada semua, kegiatan kita di Pondok Pesantren At-Tibyan Deli Serdang ini selama bulan Ramadan kita khususkan atau kita namakan dengan kegiatan Ramadaniyah yang kedua. Jadi ini merupakan tahun kedua kita menikmati bulan puasa di Ponpes At-Tibyan Deli Serdang. Jadi selama bulan Ramadan ini kita mengkhususkan anak-anak itu bersama dengan Al-Quran. Jadi program yang kita adakan selama bulan Ramadan itu tahsin tajwid atau memperbaiki bacaan anak-anak supaya lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian itqan tahfid. Maksudnya di sini itqan itu adalah memungkinkan hafalan-hafalan yang sudah dihafal oleh santri-santri kita di sini. Dua program ini yang kita khususkan di siang hari. Kemudian kalau di malam hari kita adakan juga pelatihan ceramah, ya. Ceramah yang mana kita adakan itu ba'da salat isya sebelum melaksanakan salat tarawih. Jadi anak-anak kita wajibkan bergiliran untuk ceramah di depan gitu, di depan kawan-kawannya di masjid. Okay. Itu saja kalau untuk di bulan Ramadan gitu. Iya, iya. Berarti di selama di bulan Ramadan ini kegiatan belajar santri khusus ke bagian agama saja seperti iya, itu. Iya, seperti itu. Okay.
Nah, ini berarti berapa lama misalnya mereka tetap belajar juga selama Ramadan ini? Nah, kalau untuk di bulan Ramadan, kita mengambil jadwalnya itu dari 1 Ramadan sampai dengan tanggal 20 Ramadan nantinya insya Allah. Jadi liburnya itu atau penjemputan anak-anak nanti dilakukan pada tanggal 21 Ramadan, baru libur. Oke, nah, baru mereka boleh pulang, boleh ya, pulang kalau ya. Santri ya. Ini santri semua di sini, Ustaz? Santri semua, kita nggak ada santriwati. Jadi ya, kita belum, di sini ya. Ada seluruhnya itu 92 santri. 92 santri, ya. Oke. Oke, dalam kurun waktu ini masih Ramadan kedua, Ustaz. Ya, Ramadan ini, kedua. Bisa dikatakan cukup pesat perkembangannya. Alhamdulillah. Iya, okay. Ustadz Faisal, ya, tentunya Ustadz dari jenjang pendidikan saja ini sudah sesuai tentunya, Ustadz, ya, dari pendidikan itu, pendidikan PBA, Ustadz, ya. PBA, nah, pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Nah, selama Ustadz ini sudah memimpin pesantren ini, mengurus berbagai hal, tentunya banyak kegiatan, Ustaz, ya, di pesantren ini. Nah, makna pendidikan itu tersendiri bagi Ustaz seperti apa, Ustaz? Berbicara tentang makna pendidikan, kita bisa melihat jikalau kita itu menghendaki kebaikan dunia itu, maka dengan ilmu. Dan jikalau kita menghendaki kebaikan akhirat, maka dengan ilmu juga. Dan jikalau kita menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pendidikan itu merupakan modal utama bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi bisa kita katakan pendidikan itu adalah tuntunan bagi seseorang di dalam menjalankan kehidupan dan di dalam ingin mencapai sebuah tujuan gitu. Baik tujuannya itu adalah untuk tujuan dunia ataupun tujuan untuk di akhirat nantinya, maka inilah kita katakan tuntunan inilah yang sangat penting bagi kita. Kalau kita ingin bagus, ya kita harus berilmu, karena tanpa ilmu kita agak susah menjalankan sesuatu, begitu kira-kira. Oke, ya, ibaratnya sebuah jalan, ilmu ini mungkin bisa dikatakan sebagai lampu, Ustaz, ya. Iya, benar. Dikala kita dalam kegelapan, Ustaz, benar. Ya, atau bisa dikatakan jembatan ketika kita ingin melewati sebuah sungai, Ustaz, benar. Ya. Oke, begitu pentingnya pendidikan itu, sahabat keluarga muslim. Nah, kemudian Ustaz, karena Ustaz bergerak di pendidikan di pesantren kan, yeah. Seperti itu, Ustaz, ya. Nah, kira-kira kalau Ustaz melihat, ya, seberapa besar, ya, atau apa saja kontribusi pesantren itu untuk pendidikan ini, Ustaz? Kalau berbicara untuk kontribusi pesantren, yeah. Di kita sekarang ini, tentunya pesantren ini kan merupakan salah satu lembaga yang tertua, ya, di Indonesia, gitu. Dan dia sudah pasti mempunyai kontribusi yang sangat besar di dunia pendidikan, dikarenakan di pesantrenlah kita mempelajari semua, baik itu kurikulum nasional, kemudian di pesantren juga kita mempelajari kurikulum agama. Jadi dunia kita dapat, akhirat kita dapat kalau di pesantren. Tidak menutup kemungkinan juga kalau yang bukan pendidikan yang non pesantren itu tidak mempelajari agama juga, tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita hidup di pesantren, kita itu dididik dalam satu hari itu selama kurun waktu 24 jam tidak pernah lepas yang namanya dari namanya pendidikan. Sudah pasti dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, iya. Kita dididik di situ. Sudah tidur saja masih dididik. Dididik tidur tepat waktu, berarti kita dididik akan kedisiplinan. Dididik bagaimana cara tidur, bagaimana zikir sebelum tidur. Jadi 24 jam kita tidak pernah lepas dengan namanya ilmu kalau di pesantren. Dan selalu dikontrol oleh para-para pengasuh gitu, atau para kiai atau para ustaz gitu kalau hidup pesantren. Jadi kalau menurut saya itu pesantren ini sangat besar kontribusinya di dalam dunia pendidikan atau di dalam mendidik anak-anak bangsa. Seperti okay. Itu. Iya, seperti yang Ustaz Faisal sampaikan, bukan hanya dapat ilmu agama, ilmu dunia saja, Ustaz, ya.
tapi ilmu agama juga. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, Ustaz. Iya, benar. Bagi kita, sudut pandang kita sebagai Muslim, tentunya ilmu agama itu jauh lebih penting, ya, lebih diutamakan ketimbang ilmu dunia seperti itu. Karena ya, lambat atau cepat, semua kita akan kembali kepada Allah dan akan bertanggungjawabkan semua amal ibadah kita seperti itu, Ustaz. Ya, luar biasa sekali. Tadi Ustaz menyampaikan 24 jam, ya, itu dididik terus, ya, buat baik disiplin untuk tidur, doa mau tidur dan sebagainya. Ini tentunya, ya, guru-gurunya juga harus memberikan contoh terlebih dahulu benar, seperti itu, Ustaz. Ya. Guru-gurunya itu harus mempunyai kuduah. Iya, kuduah gitu. Ya. Ketika, tidak hanya, ketika kita ingin menggerakkan santri, misalnya contoh, kita menyuruh kepada santri itu untuk tepat waktulah ke masjid, iya, tapi sholat berjamaah, apanya semuanya. Jadi sebelum kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat berjamaah, kita dulu yang mencontohkan bahwasanya kita pergi ke masjid itu pasti tepat waktu. Oke, dan itu memang guru-guru ya atau ustadz-ustadz yang ada di pesantren khususnya di sini itu memang sudah mencontohkan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, masih berkaitan dengan kontribusi pesantren ini dan juga bagaimana pesantren ini berdirinya dan sudah berapa lama. Nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Google Muslim, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di 60 menit masih bersama pimpinan Pondok Pesantren Atibian yaitu Al-Ustadz Faisal SPD. Ya, berbicara masalah pendidikan ini berbicara masalah sesuatu yang sangat urgen sekali. Begitu juga dengan mereka yang sebagai pendidik, tentunya ini tidak mudah seperti itu. Karena sesuatu yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, tentunya seharusnya sudah kita lakukan. Nah, kira-kira apakah guru-guru yang ada di pesantren ini juga seperti itu, sudah menjadi kuduah bagi santri-santrinya? Karena ini sangat mempengaruhi perkembangan santri itu sendiri. Kita akan langsung tanyakan Ustadz Faisal, kira-kira kalau ustadz-ustadz di sini apakah memang melarang merokok? Tentunya di sini dilarang merokok, Ustadz, ya? Iya, tentu dilarang pasti merokok, ya. Kemudian dilarang juga mendengarkan musik, game, kemudian pacaran, tentunya ini dilarang juga, Ustadz, ya? Iya. Nah, apakah itu juga memang guru-gurunya juga ada pilihan seperti itu, tidak melakukan hal seperti itu? Jadi alhamdulillah guru-guru kita di sini atau para asatidzah kita di sini memang sudah kita pilih dengan benar-benar, ya. Kita sudah melihat bagaimana kriterianya dan kita pun menetapkan kriteria gitu, seperti yang Ustaz Darus tadi sebutkan, bahwasanya kita kalau di pesantren itu kan sudah kita letakkan peraturan tidak boleh merokok, tidak boleh mendengar musik, kan seperti itu, tidak boleh pacaran. Ketika kita meletakkan semua peraturan ini kan bukan untuk anak saja gitu. Nah, kita ketika meletakkan peraturan ini dan ini sudah dilarang di dalam agama. Di dalam agama kan sudah ada peraturannya seperti itu. Nah, ketika kita mengambil asatizahnya atau guru-gurunya, kita sudah membuat syarat akan ini. Jadi syarat mengajar di sini itu guru-gurunya itu tidak boleh merokok. Sudah pasti. Kemudian di sini tidak dibenarkan mendengarkan musik. Dan tidak boleh pacaran. Dan alhamdulillah guru-guru yang kita pilih memang dasar-dasarnya itu memiliki ilmu akan itu. Dan kebanyakan mereka itu lulusan pesantren. Kemudian di pendidikan selanjutnya di perguruan tingginya mereka pun diajarkan agama dengan sebaik mungkin gitu, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi insya Allah akan peraturan-peraturan itu atau hukum-hukum akan hal-hal yang seperti itu mereka sudah paham insya Allah. Dan tidak ada lah para pengasuh di sini atau para ustadz yang tinggal di dalam pondok pesantren atau yang mengurus pondok pesantren ini yang merokok, alhamdulillah tidak ada. Hal seperti itu, Ustaz, gitu. Ya. Satu hal ini sangat menarik sekali yang Ustaz Faisal sampaikan tadi, yaitu suatu peraturan yang ditetapkan ini jangan hanya untuk
santri saja. Iya. Iya, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya banyak sekali ya kita sekolah dulu misalnya saya macam-macaman SMA. Ini kan guru melarang merokok, melarang pacaran, tapi gurunya ketika melarang merokok, dia merokok juga. Nah, ini tentunya bukan sebuah contoh teladan saja. Ini tentunya tidak kita adopsi dari guru-guru seperti itu. Iya, ini hal seperti itu tidak terjadi insyaallah saya di pesantren ini. Karena banyak sekali saya miris sekali juga banyak di sebuah pesantren mana gurunya juga berbuat maksiat menodai santri-santriwatinya. Nah, tentunya hal ini kan menjadi aib. Aib ya, membuat orang takutnya pesantren itu seperti itu. Seperti itu saya dan insyaallah Atibian alhamdulillah jauh. Alhamdulillah ketika kita ingin mendidik seseorang atau membuat orang itu lurus, kita dululah yang harus lurus. Oke, ini seperti yang itu. Saya sangat setuju sekali. Karena gimana kita ingin membenarkan orang lain, meluruskan orang lain kalau kita tidak bisa jadi kuduah bagi orang lain. Kan seperti itu dia. Kita dulu yang harus bisa jadi kuduah baik dari sisi akhlak ataupun muamalah atau dari sisi lainnya. Kita yang harus menjadi kuduah seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ustaz Faisal, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sahabat Ugam Muslim apa yang disampaikan Ustaz Faisal tadi ya emang harus seperti itu. Ketika kita siap menjadi guru harus siap menjadi contoh teladan. Iya, benar. Oke. Baik, kemudian Ustaz berkaitan dengan pesantren ini Atibian ini kira-kira ini sudah berapa lama berdiri ini Ustaz? Ya, kalau kita berbicara tentang sejarahnya ya, berdirinya pesantren Atibian ini lebih kurang Atibian ini baru berdiri selama 2 tahun. Dan kita baru mempunyai 2 angkatan. Dan tahun ini insya Allah akan masuk angkatan ketiga insya Allah. Gitu bismillah. Kita dirikan Atibian ini pada awal tahun 2020. Nah, jadi pada awal tahun 2020 itu dan lahirnya Atibian ini itu dari ide-ide atau pikiran-pikiran para ustaz-ustaz kita, para guru kita dari Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Jadi mereka mencetuskan Ponpes Atibian ini sebagai salah satu program baru mereka di bidang dakwah, di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Sebelumnya sudah ada sekolah tinggi ya. Iya, sebelumnya kita Yayasan Ar-Risalah sudah memiliki sekolah tinggi yaitu yang mana kita kita berdua saudara ya, alumni pertama untuk sekolah tingginya sekolah gitu tingginya, ya, sekolah tinggi agama Islam Sunnah, alhamdulillah. Iya, jadi ini terbaru lagi Ustaz. Terbaru untuk tingkat menengah. Menengah, oke. Ini penerimaan hanya untuk menengah atau ada SD-nya juga atau SMA? Nah, kalau kita di sini Pompes ini kan Atibian ini dicetuskan untuk tingkat menengah. Yang mana di situ akan lahir nantinya MTS tingkat MTS-nya. Sudah ada kita kan tingkat MTS. Kemudian nanti akan ada madrasah aliyahnya juga. Jadi 2 unit yang ada di dalam Ponpes Atibian ini adalah untuk tingkat menengah gitu. Jadi kalau SD tidak ada kita. Oke. Okay. Itu tingkat dasar ya. Tingkat dasar tidak ada. Berarti ini kedepannya insya Allah akan terus berkembang, akan ada tingkat menengahnya juga, tingkat atas ya. Tingkat atas atau kita bilang SLTA saat ya. Kalau ini kan SLTA SLTP, atau SMA atau SMA, MA. Ya. Atau MA ya. Atau kalau SMP-nya SMP, SLTP atau MTS disebut orang kan. Nah, ini tingkat menengah pertama. Ini MTS apa SMP? MTS. MTS kita. Kita di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi MTS. Jadi tingkat menengah pertama itu MTS, Madrasah Tsanawiyah. Nanti tingkat atasnya itu MA namanya. Dan itu nanti akan kita buka di tahun keempat. Insyaallah ketika anak-anak di alumni pertama atau angkatan pertama untuk tingkat MTS ini selesai, kita langsung lanjutkan ke aliyahnya. Oke, baik Ustaz, ini pesantren Ustaz ini bisa dikatakan secara umum kita mengetahui pesantren itu bersifat boarding school Ustaz ya. Iya. Nah, itu diwajibkan Ustaz di sini. Wajib. Wajib ya. Kita wajib berasrama karena berasrama itu merupakan salah satu syarat. Gitu. Oke, ini kan kita melihat kalau
masih di tingkat MTS ini masih bisa dikatakan anak-anak yang mau menjelang remaja, masih kecil Ustaz ya. Nah, ini bagaimana meyakinkan ya anak-anak seusia mereka ini pisah dengan orang tua dan tinggal di pesantren seperti ini? Iya. Ini tentunya untuk sebagian anak ini sangat berat sebetulnya, dikarenakan mereka di dalam kurun sekian tahun hidup bersama orang tuanya. Dari sejak dilahirkan sampai umur 12 tahun, iya, ya 12 tahun. Kita katakan mereka hidup dengan orang tua, bermuamalah dengan orang tua. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia yang memanggil orang tuanya. Kebanyakan yang seperti itu. Iya. Nah, di sini ini butuh perjuangan yang sangat besar. Saya pernah punya pengalaman di masalah ini. Ketika itu saya mengajar dan menjadi pengasuh gitu ya di salah satu pondok pesantren di Lusmawi. Nah, yang ketika itu saya salah satu wali asrama lah kita katakan, atau pengasuh asrama, menghadapi seorang anak yang mana anak ini anak terakhir gitu, bungsu, anak terakhir, anak bungsu, ya. Iya. Dan dengan yang di atasnya sangat jauh, kurang lebih 10 tahun jauh. Iya, iya. Dan ini kita katakan dia sangat manja dengan orang tua. Nah, ketika itu sangat berat itu bagi kami, dikarenakan apa? Selama 3 bulan pertama dia masuk ke pesantren, tiada hari tanpa nangis kalau di pagi hari. Itu kita asrama 2 tingkat. Iya. Di tingkat kedua itu dia kalau sudah jam 7 pagi sudah mau sekolah, dia nggak mau sekolah, tapi baju sekolah sudah dipakai. Dia nggak mau turun untuk sekolah, makan nangis belum. Saja. Iya, nangis saja itu. Nangisnya pun bukan main, teriak. Teriak. Gitu. Santri apa santriwati? Santri. Santri. Teriak dia, manggil orang tuanya aja gitu. Nah, jadi ketika seperti keadaan seperti itu, ya bagaimana? Ya kita bujuk, memahamkan, dan kebetulan rumahnya pun tidak jauh dari pondok. Oh. Nah, itu lebih beruntung ya. Yeah. Jadi kita panggil orang tuanya. Selama 3 bulan itu orang tuanya setiap pagi itu datang ke pesantren membantu kita untuk membujuk dia masuk kelas. Seperti itu. Jadi secara emosional kita katakan sebetulnya pendidikan itu kan tanggung jawab siapa seperti itu? Tanggung jawab kita orang tua, sudah pasti. Secara emosional. Yeah. Nah, jadi ketika kita mendapati anak-anak yang seperti ini, kita harus ada kerjasama dengan orang tua. Makanya kalau kita di Pondok Pesantren Latibian ini, kita mencetuskan adanya kerjasama dengan orang tua dalam segala hal. Jadi kalau kita katakan ada anak seperti itu yang susah kita apakan, kadang-kadang niat tidak ada. Niat tidak ada dia masuk, cuma keinginan orang tua. Tua. Di dalam menentukan pendidikan itu kan kalau masih SMP-SMP seperti ini, iya, banyaknya harus banyak tua. Ikut andil orang tua. Nah, karena mereka masih iya, belum bisa memberikan pilihan. Belum. Gitu. Belum. Kalau masih kebanyakan SMP, ikutan belum. Saja. Iya, ikut-ikutan. Jadi akhirnya kalau ada yang tidak betah, dia iya, akan buat pelanggaran-pelanggaran yang mana dia tentunya ingin dikeluarkan seperti itu. Tetapi kalau kita di sini, ketika kita dapatkan anak-anak seperti itu, ya sudah kita rayu, kita berikan arahan, iya, 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 kita motivasi dia dengan bagaimana kedepannya masa-masa yang akan datang, kita motivasi. Kalau kita pembes agak enak kita motivasinya. Kita bisa bilang nanti kalau kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nanti kalau kita tamat ponpes, kita bisa melanjutkan ke Madinah atau ke mana. Iya. Sangat mudah bagi kita untuk memotivasikannya. Berarti mungkin awal-awal saja nih mungkin. Di awal. Ya. Oke, mungkin biasanya kalau sudah lama, apalagi sudah terbiasa dengan kehidupan pesantren, punya teman yang banyak, yang soleh, tentunya ini tentunya akan membuat mereka betah. Benar, seperti itu. Karena buktinya anak yang tadi saya ceritakan itu sekarang sudah di kelas 2 Aliyah dan tetap di pesantren. Dan tetap di pesantren. Karena saya sering berkunjung pesantren ke pesantren tersebut. Jika kalau saya
ada ke Aceh, saya pasti singgah di pesantren itu dan sering saya jumpa beliaunya. Baik Ustaz Faisal, jadi memang butuh perjuangan yang sangat besar Ustaz ya, baik dari pihak orang tua juga, begitu juga dengan pihak guru yang ada di pesantren itu. Terlebih-lebih pengasuhnya. Pengasuhnya. Baik, Ustaz Faisal sangat menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Sahabat Kuga Muslim, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat keluarga muslim, tidak sedikit orang tua ya, yang belum siap berpisah dengan anak-anak mereka yang masih kecil untuk dipesantrenkan. Baik dari orang tua atau memang terkadang anak itu sendiri yang tidak siap. Oleh karena itu, bagi orang tua memang perlu harus mensupport ya, ketika anak mereka ingin dipesantrenkan. Ataupun anak mereka yang belum yakin mau dipesantrenkan, orang tua harus betul-betul memberikan arahan, nasihat, dan begitu juga jangan harus bersabar ketika anaknya dipesantren. Baik sahabat Gomsim, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Faisal Ustaz ya, salah satu contohnya tadi memang banyak sekali rintangan ya ketika anak yang masih kecil seperti itu ya, baru tamat dari SD Ustaz ya, yang biasanya tidur, bangun tidur bersama orang tua mereka, ini tidur dan bangun tidur tidak ada lagi orang tua mereka, makan harus ambil sendiri, cuci juga mungkin seperti itu sebagian pesantren ya, walaupun mungkin sekarang mungkin sudah dimudahkan lagi Ustaz ya, sudah ada yang menyucinya seperti itu. Nah kemudian nih Ustaz ya, berbicara masalah pesantren ini, kira-kira apa nih Ustaz kelebihan atau mungkin bisa dikatakan perbedaannya lah ini antara mereka yang pendidikan yang di pesantren dengan yang di luar pesantren. Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan, mungkin kita bisa lihat yang pertama kurikulumnya sudah tentu berbeda. Jadi kalau pesantren itu, kalau sekolah umum dulu kita bilang, sekolah umum itu sudah tentu dia menggunakan kurikulum dari pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat pesantren, dia juga menggunakan kurikulum dari pemerintah. Selain kurikulum menggunakan kurikulum pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum ponpesnya sendiri. Ya, itu dia. Jadi selain kurikulum pemerintah, ada kurikulum ponpes. Oke, dan itu emang diperbolehkan oleh pemerintah. Boleh. Nah, kemudian ada lagi yang tidak menggunakan kurikulum pemerintah, pesantren yang tidak menggunakan kurikulum pemerintah, mana itu? Ada namanya pesantren tradisional. Pesantren tradisional ini dia tidak menggunakan kurikulum pemerintah. Betul-betul dia kurikulum dari dia sendiri. Pesantren klasik. Tapi pesantren Atibian ini? Kalau kita Atibian ini, dua-duanya kita adopsi. Kurikulum pemerintah kita ambil. Kurikulum kita pun ada. Oke, berarti ini mungkin kalau memadukan dua kurikulum butuh waktu belajar yang lebih banyak nih, Ustaz. Iya, maka perbedaan yang selanjutnya adalah kegiatan belajar di pesantren itu lebih padat dibandingkan daripada sekolah umum. Itu mulai jam berapa tuh, Ustaz? Sampai jam itu berapa? Kalau seperti di kita ini dari jam 7:30 sudah mulai. 7:30 kita lanjut belajar sampai sholat zuhur berhenti makan, kemudian habis zuhur lanjut lagi sampai asar. Belum lagi dengan ekstra-ekstra kurikuler yang masuk ke dalam bagian pesantren, misalnya qiraatul kutub nantinya, kaligrafi, itu masuk di luar jam pagi dia. Ya, ada yang siang, ada yang sore habis asar. Ada yang malam, seperti itu. Jadi jadwal kegiatan belajar ini lebih padat dia. Oke, jadi yang pertama tadi kurikulum juga lebih banyak, ya. Kemudian berarti jadwal belajarnya juga lebih padat, banyak, lebih padat. Lebih padat. Ya. Kemudian santri ditanamkan akhlak, pendidikan akhlaknya lebih mendalam dia. Jadi sekolah umum juga menanamkan akhlak pastinya dengan sesuai norma kesopanan. Tapi kalau di pesantren ini lebih diapakan lagi, selain yang sesuai dengan norma kesopanan, dia juga
sesuai dengan norma agama seperti itu. Oke, lebih mendalam itu, lebih mendalam dia pendidikan akhlaknya. Kemudian perbedaan selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau pesantren itu kan 24 jam dia di ponpes. Jadi mereka itu tinggal di lembaga, di asrama seperti itu. Hidupnya di asrama. Nah, dan di pesantren ini juga diajarkan sifat mandiri dan disiplin. Bagaimana mereka semua hal itu dilakukan sendiri. Iya. Nah, seperti Ustaz Darus tadi bilang, mereka mencuci sendiri. Atau sekarang karena eranya sudah era canggih ya, zaman ini laundry udah banyak. Beda dengan halnya kita mungkin di dulu di pesantren nggak ada laundry. Betul. Ya. Harus cuci sendiri. Kita cuci sendiri. Makanya kalau kami dulu di pesantren, ya kami nyobrang di depan pesantren kami itu ada irigasi besar. Udah nyucinya di irigasi itu rame-rame, dan itu merupakan salah satu kenikmatan di pesantren, nyuci sama-sama kawan seperti itu. Nah, ini diajarkan supaya kita bisa mandiri di dalam segala hal. Meletakkan nasi atau mencari makan ke dapur itu sendiri, enggak dihidangkan lagi. Kedisiplinan waktu, sholat tepat waktu, tidur tepat waktu, semuanya dalam aturan. Nah, jadi inilah sifat-sifat yang diajarkan kepada kita. Sekolah umum diajarkan juga. Sekolah umum diajarkan juga, mungkin ya masuk kelas tepat waktu. Diajarkan kalau untuk tidur mungkin teorinya ada, praktiknya di rumah kalau sekolah umum. Kalau tapi kalau kita sampai tidur kan dikontrol. Oke, itu tetap sampai itu. Mereka tidur dulu seperti itu ya. Itu memang harus ada pengontrolan ya. Sudah tidur pun masih dikontrol. Oke. Nah, seperti itu. Itu tidak ada yang megang HP saya. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kalau di kita enggak boleh. Tentukan boleh tidur megang HP dulu, enggak boleh saya. Kalau di kita sini jangankan HP, uang jajan saja kita atur sebetulnya. Wah. Kita sudah menentukan peraturan sampai saat ini. Kalau jajan itu anak-anak boleh pegang uang sampai batas maksimal itu 50.000 dalam satu minggu. Oke, ini dalam satu pekan. Sampai dibatasi seperti itu. Ini adalah bentuk penghematan dia. Dikarenakan anak-anak ini kan kitalah dulu, kita bayangkan dulu kalau waktu masih kita kecil dulu, kita kan suka jajan. Seperti itu. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana lelahnya orang tua mencari uang, itu tidak pernah terpikirkan sama kita. Insyaallah. Nah, begitu kita namanya anak-anak. Nah, ketika kita buka peluang bagi mereka, ya sudah. Berapapun yang ada di kantong pasti akan habis. Dan kita mengevaluasi ini ketika bulan pertama anak-anak itu masuk asrama. Bulan pertama masuk asrama, anak-anak itu luar biasa jajannya. Iya. Gitu. Oke, ini kemudian kebijakan seperti ini mungkin tidak semua pesantren menerapkan seperti itu, saya. Iya, mungkin ya. Ya, pesantren lain yang kita lihat ya, waktu zaman kita juga dulu ya, siapa yang banyak uang orang tuanya. Uang itulah yang merdeka ya. Iya. Oke. Iya, masih banyak pesantren-pesantren yang tidak menggunakan seperti ini. Tetapi ada juga sebagai pesantren dia, kalaupun dia tidak melakukan seperti ini, dia ada menggunakan kartu-kartu nanti yang bisa untuk mengontrol jajan orang tua, bisa mengontrol. Ada juga aplikasi seperti itu. Tetapi kita belum sampai ke situ. Masih tahap ini yang kita apakan. Oh, kalau ditanya ada yang melanggar ya. Setiap peraturan yang dibuat itu pasti ada yang melanggar. Betul. Sudah tentunya. Kita tidak mengatakan bahwasanya watibian ini sudah bagus dari sisi peraturan. Tidak semua juga ikut. Pasti ada pelanggaran, dan setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Seperti itu. Iya, nah itu dia tadi sedikit perbedaan ya Ustaz ya, antara pendidikan biasa dengan pendidikan yang ada di pesantren. Mungkin bagi sahabat keluarga muslim ya, orang tua atau adik-adik kita yang di rumah, yang ini mungkin udah mau tamat SD tahun ini ya, mungkin bisa berpikir ya bahwasanya ya pendidikan pesantren itu ya, yang ada mungkin minat di pesantren Ustaz ya, benar, bisa mungkin dipersiapkan orang tua juga seperti itu, bisa menimbang ya, mana lebih baik, mana lebih banyak manfaatnya atau lebih sedikit mudaratnya seperti benar itu Ustaz ya. Baik, kemudian nih Ustaz,
target dari pesantren ya, lulusan Ponpes Atibian ini seperti apa, Ustaz? Kita di Ponpes Atibian ini ada meletakkan target pencapaian lulusan gitu, seperti itu ya. Di antaranya itu kita sudah meletakkan hafalan wajib ya. Jadi dalam kurun 3 tahun untuk 3 MTs saja kita meletakkan hafalan wajibnya itu 6 juz. 6 juz. Kalau tamat dia harus mempunyai 6 juz dan itu akan diuji nantinya. Berarti setiap satu semester terakhir. Dua. Setiap satu semester satu juz. Satu juz, pasti. Iya, iya. Oke, tiga tahun ini ada enam semester ya? Iya, enam juz. Dan itu akan diuji. Di akhir tahun nanti enam juznya pasti diuji. Kemudian kita mencetak juga karakter anak yang bagus, terlebih-lebih di dalam pendidikan akhlaknya. Jadi kita mencetak karakter gitu. Nah, kita ingin lulusan kita itu mempunyai karakter yang bagus, yang baik, seperti itu. Kemudian dia paham ilmu syar'i, anak didik kita itu memahami ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian target kita juga mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif maupun pasif, seperti itu. Itu target pencapaian kelulusan dari Pondok Pesantren Atibian sendiri. Oke, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan target yang direncanakan ini berhasil, Ustaz, ya. Karena amin. Menjelang tahun ketiga, Ustaz, ya. Menjelang tahun ketiga. Makanya kita belum belum ada alumni. Dan inilah tahun ketiga ini nanti kita akan melihat bagaimana hasil dari apa yang sudah kita tanam. Seperti itu. Oke, baik, tentunya dalam memanen ya sebuah tanaman yang sudah kita tanam, tentunya ini tidak kalah pentingnya ada peran di situ seorang petani ya, atau kita di sini benar. Peran ustadz-ustadznya di sini seperti itu. Nah, kira-kira sahabat Gua Muslim ya seperti apa peran ustadznya di sini, nanti kita akan tanya ke Ustadz Faisal. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di 60 menit. Biasanya ketika santri atau siswa yang berprestasi, yang akan ditanya adalah anak siapa, orang tuanya siapa. Namun ketika seorang santri atau siswa ya misalnya melakukan sebuah kesalahan ya, maka yang akan ditanya gurunya siapa, sekolah dari mana. Oleh karena itu tanggung jawab sebuah sekolah atau guru itu sangat besar sekali. Oleh karena itu sahabat Gua Muslim, kita akan tanya di Ponpes Atibian ini seperti apa mereka merekrut guru-guru di sini dan dari mana. Oke, Ustaz Faisal, ini mungkin Ustaz Faisal bisa jelaskan sedikit nih, Ustaz. Iya. Mengenai guru-guru di sini dari mana? Iya, Ustaz Darus. Kalau guru-guru di Atibian kita ini, itu semuanya 95% kita katakan, itu semua alumni Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Dari sana mereka, 95%. Ada juga alumni di PIA. Iya, iya. Dan selain alumni-alumni biasa, kita di sini juga yang mengajar itu dosen-dosen di Stai As-Sunnah pun, beberapa dosen pun mengajar di Ponpes Atibian ini, gitu. Jadi insya Allah ketika kita merekrut mereka itu sudah kita pahamkan dulu bahwasanya kita ini mengajarnya di Ponpes, bukan sekolah yang pulang pergi. Jadi juhudnya itu harus kuat, dan yang kita tanamkan duluan itu adalah kerja tim yang harus ada dan keikhlasan kepada Allah. Karena kalau enggak ikhlas, karena begini dia Ustaz Darus, sebagian orang itu hanya bekerja dengan mengingat uang saja. Dan kita tidak pungkiri uang itu penting bagi kita untuk meneruskan kehidupan, pasti. Bukan kita katakan ini bahwasanya kita tidak mementingkan uang itu penting. Tetapi
Kalau kita hanya dalam melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan dunia, ya dunianya dapat pasti. Tetapi kalau kita mengedepankan keikhlasan dan mengharapkan wajah Allah, itu yang pertama. Kita berarti menginginkan akhirat duluan. Akhirat dapat, dunia itu pasti ikut. Seperti itu. Makanya itu yang kita tanamkan bagi kawan-kawan ketika kita merekrut mereka, kita tanamkan ini semua. Supaya apa? Jikalau keikhlasan itu tumbuh di dalam hati mereka, maka kerja tim itu akan tumbuh. Tetapi kalau keikhlasan tidak ada, hanya memikirkan sebatas gaji, orang-orang yang seperti ini, dia hanya akan mengajarkan tugas, mengerjakan tugas dia saja. Tetapi dia tidak akan pernah mau membantu kawannya, walaupun satu tim dengan dia. Nah, itu. Jadi kebanyakannya dari saya sunnah sebetulnya, di PIA Jakarta pun ada, sama kita, lulusan di PIA. Dan kemudian dari universitas lain pun ada, dikarenakan kita, seperti matematika, bahasa Inggris, itu dari universitas-universitas yang terkemuka di yang ada di Indonesia. Masya gitu. Allah, oke, luar biasa sekali, Ustaz Faisal. Jadi memang betul-betul, ya itu tadi, ya harus seperti yang saya sampaikan tadi, harus tanamkan keikhlasan, niatnya dulu diperbaiki itu Ustaz ya. Ini kembali ke niat, karena ngajar ini ya. Kalau kita niatnya seperti yang sampaikan tadi hanya gaji saja, tentunya pahalanya nggak dapat. Iya, nggak dapat. Nah, jadi sayang sekali, Ustaz. Iya. Jadi harus niatnya karena Allah, ya dunia dapat dan akhirat juga dapat. Gitu. Dan memang ya kita rasakan juga ya, kalau sesuatu itu kita kerjakan karena Allah, yang berat juga akan terasa lebih ringan, Ustaz. Ya. Iya, karena saya di sini punya pengalaman juga, Ustaz. Ketika saya bekerja di salah satu lembaga, yang dulunya, ini pengalaman besar bagi saya cuma bergaji di bawah 2 juta waktu itu. Alhamdulillah, cukup semua seperti itu. Cukup, gitu. Yeah. Dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Nah, gitu. Tetapi ketika saya keluar dari instansi tersebut dan bekerja di instansi lain, saya bergaji di atas 3 juta. Bahkan saya mendapatkan gaji itu setiap bulan di atas 4 juta. Gitu. Itu hanya mengajar saja. Tetapi saya lihat, apa mungkin karena hanya nafsu mengejar gaji banyak atau bagaimana, ini pengalaman sendiri dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi sahabat muslim ya. Mulai datang kesulitan-kesulitan itu, gitu dia. Jadi saya waktu itu berpikir, ini apakah ini yang dinamakan tidak ada keberkahan di dalam uang tersebut, yang dulu saya di bawah 1 juta, di bawah 2 juta, tapi cukup. Saya cukup dan tidak pernah terjadi apa-apa seperti itu. Tapi ini didapat 4, tapi banyak hal-hal yang menghalangi kita. Gitu, sehingga di dalam uangnya itu banyak ini pun tidak cukup. Tidak ternilai seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita hanya berpikir ini adalah semuanya ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita hidup di dunia ini kan ibarat perantau dia. Betul. Yang mana kita hanya mempunyai satu tujuan kalau hidup di dunia ini. Yang itu harus kita tetapkan di dalam hati kita itu, bahwasanya tujuan kita itu hanya kembali ke surga Allah, di kampung halaman kita. Oke, seperti selama itu. Kita dalam merantau inilah kita harus kumpulkan banyak bekal, Ustaz, ya, agar nanti tidak itu tersesat ya ketika pulang kampung. Iya, benar. Oke. Baik, Ustaz, luar biasa sekali itu dia. Jadi sahabat kaum muslim, ustaz-ustaz di sini rata-rata tamatan dari pesantren, Ustaz ya. Iya, seperti itu. Oke, kemudian Ustaz tadi Ustaz menyampaikan juga salah satu target kelulusan itu adalah selain sudah mempunyai hafalan 6 juz ya, juga aktif dalam berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, seperti itu. Jadi apakah guru-guru di sini memang juga diwajibkan harus kalau tidak bisa bahasa Inggris bahasa Arab, seperti itu? Seperti apa, Ustaz? Kita seperti ini, Ustaz. Untuk masalah bahasa, alhamdulillah kalau bahasa Arab memang basic semua asatizah di sini itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun
dia bukan jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, tetapi dia menguasai bahasa Arab baik pasif maupun aktif. Kecuali pelajaran yang umum, misalnya tadi bahasa Indonesia, IPS, dan lain sebagainya. Itu yang tidak mungkin seperti itu. Dan ketika berada di wilayah kerja kita, di wilayah lembaga kita ini, ya wajib berbahasa Arab. Anak-anaknya maupun ustadznya. Ketika jadwal bahasa Inggris, ya anak-anaknya wajib berbahasa Inggris, dan kita tekankan juga kepada seluruh asatidzah itu berbahasa Inggris. Makanya kita ada yang unik di sini sebetulnya. Apa itu, Ustaz? Untuk asatidzah yang tidak bisa bahasa Inggris, kita ada namanya privat bahasa Inggris, Ustaz. Dalam seminggu itu memang kita ambil satu kali saja. Di malam hari gitu. Ada perjuangan. Jadi setidaknya mereka menguasai hal-hal yang dasar yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Luar biasa sekali, Ustaz. Jadi gurunya juga terus dikembangkan, Ustaz. Ya, belajar juga seperti itu. Baik. Nah, kira-kira untuk santrinya nih, Ustaz, ini apa selama 2 tahun ini? Ya, apakah sudah ada pernah ada prestasi seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah, kalau dalam kurun 2 tahun ini kita memang belum banyak event-event yang kita ikutkan. Mungkin keadaan kita pun masih seperti ini. Keadaan daerah kita dalam pembangunan. Habis itu, ini pun masih dalam situasi COVID-19-nya kan belum berakhir. Dan event-event itu belum banyak dibuka juga. Nah, tetapi sudah ada 2 kali kita mengikuti event di Kota Medan. Yang pertama itu yang diadakan oleh salah satu lembaga pendidikan di Kota Medan itu, Safiyatul Amaliyah waktu itu. Itu diadakan secara daring. Nah, kita ketika itu, anak kita itu masih duduk di kelas 7 MTS waktu itu. Kita meraih prestasi juara 1 pidato bahasa Indonesia untuk tingkat SMP-nya. Kemudian juara 2 baca puisi. Kalau yang di situ. Kemudian di 2021 kita mengikuti kembali lomba Al-Fitian Expo yang diadakan oleh Sekolah Al-Fitian yang diikuti dari beberapa kabupaten kota. Mungkin provinsi sudah. Dan itu secara luring. Di situ kita mendapatkan juara 1 pidato bahasa Arab untuk tingkat SMP. Dan juara 2 pidato bahasa Indonesia untuk tingkat SMP. Masya Allah. Itu prestasi yang dalam kurun waktu 2 tahun yang baru kita dapatkan. Dan kita insya Allah akan mencoba mengejar event-event lain dengan melihat event-event yang ada dan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kita adopsi seperti itu. Oke, nah mudah-mudahan nih tahun-tahun kedepannya terus semakin maju, Ustaz, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh Ponpes Atibian ini. Amin. Ya. Nah, kemudian Ustaz, bagi orang tua yang mungkin mau masukkan anaknya kemari ini, apakah ada persyaratan khusus, misalnya harus sudah lancar baca Quran seperti itu, bagaimana, Ustaz? Kalau dikatakan persyaratan khususnya itu, yang pertama dia harus siap di asramakan. Oke, itu yang pertama. Asalnya. Dan kemudian yang kedua, sudah bisa baca Al-Quran, itu sudah pasti. Oke, berarti di sini tinggal perbaikan aja, tidak lagi dari nol seperti itu, tidak. Ya? Oke. Nah, kita menerima dan kita tes itu bisa baca Al-Quran. Dan ada juga nanti tes potensi akademik, dites juga. Sebagai bahan pertimbangan, kita lihat mereka itu bisa tidak mengikuti pelajaran-pelajaran. Makanya di tes potensi akademik dasar, di situ kita bisa melihat anak ini bisa mengikuti walaupun dia masih lemah di ilmu pengetahuannya, tetapi ketika kita menerangkan sesuatu, dia bisa mengikuti. Seperti itu. Dan syarat yang paling utama sebetulnya itu, baca Al-Quran dan siap di asrama. Siap berasrama. Itu yang paling penting. Iya ya, karena tentunya banyak juga asalnya anak-anak sekarang tamat SD tapi belum bisa baca Quran seperti banyak itu ya. Seperti itu. Dan itu berarti di sini tidak ada lagi pembinaan dari nol seperti tidak itu ada. Ya.
Di sini sudah tahap lanjutannya. Jadi kalaupun anak itu kurang, mungkin tahsin tajwid. Tahsin tajwid. Dan karena kan kalau dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, dia akan kesulitan nantinya ketika berada di tempat kita. Belajar di pompes itu sangat susah bagi dia. Okay. Nah, dia yang susah. Iya, iya, iya. Gitu. Okay, dikarenakan kan ada bahasa Arab. Ada tahfidz. Nah, ini kan tidak lepas dari yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Betul. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi untuk sahabat kaum muslim ya, untuk para orang tua yang ada di rumah mungkin yang ada berminat ya untuk masukkan anaknya ke Atibian, Ustaz, ya. Dari sekarang mungkin ya yang belum lancar baca Qur'an, anak-anaknya bisa langsung terus dibimbing, Ustaz, ya. Karena ini salah satu syarat utamanya. Kemudian ya harus siap tinggal di asrama, Di sini. Tidak boleh jemput datang pagi, ya, jemput sore nggak boleh, Ustaz, ya. Gak harus boleh. Siap tinggal di sini. Oke, satu lagi nih, Ustaz, sebelum kita tutup nih, Ustaz. Misalnya nih, Ustaz, kalau ada yang mau mengajar di sini seperti itu, persyaratannya seperti apa? Ya, kalau mau tergantung bidangnya, Ustaz. Bidangnya. Okay. Tergantung bidang. Dan itu tidak lepas dari karakter yang kita inginkan, seperti itu. Yang pertama, dia harus akhlaknya harus bagus seperti itu, dan cara muamalah dengan orang lain itu harus pas, harus bagus, dan tidak merokok seperti yang kita katakan tadi. Yang kalau dia lajang ya tidaklah dipacaran. Dan yang paling penting itu dia paham akan ilmu syar'i, dan badasan-badasan di dalam agama itu dia paham. Okay. Ya, baik, Ustaz, sudah hampir 1 jam kita bersama Ustaz sahabat muslim menemani Anda. Sebelum kita tutup, kita akan mintakan ke Ustaz untuk memberikan kesimpulannya. Silakan, Ustaz. Ya, sahabat muslim dimanapun Anda berada, jadi kita di dalam menentukan pendidikan untuk anak itu sudah pastinya kita harus melihat anak kita ini akan kita jadikan apa dia ke depannya. Pendidikan di mana saja bagus. Tidak mesti pesantren, sekolah umum pun bisa. Tergantung kepada si anak, dia mau atau tidak dalam belajar. Kita katakan bagaimana bentuk sekolah, jikalau anak itu mempunyai kemauan dan dorongan orang tua kuat, nah, ini anak akan berhasil. Dan jika lo ingin, karena sebagian orang mempunyai cita masing-masing seperti itu, Ustaz. Mempunyai cita-cita yang berbeda-beda setiap individu. Ada orang yang ingin fokusnya agama. Kalau ingin fokusnya agama, pilih pesantren bagi dia dan dukung dia. Karena tanpa dukungan orang tua, tidak ada orang yang akan berhasil. Doa, usaha, dan dukungan orang tua itu sangat penting. Jadi kadang-kadang sebagian kita ini mindsetnya kalau ingin masukkan pesantren itu hanya apa kita katakan supaya lepas tanggung jawab saja. Itu kebanyakan orang tua seperti itu. Mungkin anaknya kalau di rumah capek diatur. Janganlah dijadikan lembaga pendidikan sebagai tempat buangan. Sebagai tempat supaya kita terlepas dari tanggung jawab. Karena secara emosional orang tua itu mempunyai peran yang penting di dalam pendidikan anak. Seperti itu. Jadi pilihlah pendidikan yang bagus bagi dia dan betul-betul dimotivasikan anak tersebut. Dan jika lo masukkan pesantren, jangan yang ditanya duluan itu lauknya. Tetapi apa? Karena mindset ini sahabat muslim, kebanyakan orang menanyakan lauk. Betul, anak kita baru tamat SD itu masa pertumbuhan. Betul. Penting lauk itu. Tetapi ketika kesalahan atau kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan orang tua, kalau anaknya sudah dimasukkan pesantren, ketika dikunjungi, apa yang ditanya duluan? Bagaimana makananmu hari ini? Apa laukmu? Bukan itu. Tetapi apa yang kita tanya? Berapa hafalan, berapa juz yang sudah kau hafal? Hari ini berapa ayat yang kau hafal? Itu yang kita tanya.
berapa mufradat dalam kurun waktu selama Ananda di pesantren, berapa mufradat bahasa Arab sudah diadakan, dihafal seperti itu. Nah, itu saja mungkin bagi sahabat muslim. Yang penting intinya, dimanapun pendidikan yang kita pilih, asal punya kemauan yang kuat dan dorongan yang kuat, pasti anak kita berhasil. Itu saja. Okey, baik. Jazakallah khairan Ustaz Faisal. Apa yang Ustaz sampaikan tadi, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan khususnya kepada sahabat Kugam Muslim yang ada di rumah. Baik, sahabat Kugam Muslim, akhirnya saya Darus Lian pamit undur diri. Okay, baik, Ustaz Faisal, jazakallah khairan atas paparannya dan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan adik-adik kita yang ada di rumah, sahabat Kugam Muslim dan orang tua dapat menentukan pendidikan terbaik untuk anak mereka. Dan akhirnya saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.